Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama yuk, tahniqom. Oke, teman-teman, ini sebenarnya uh, saya pengen langsung bisa ngomong di depan kamera ya, tapi karena kebetulan suaranya tidak masuk, ini jadi saya isi suaranya, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi, ceritanya ini alhamdulillah saya dapat kiriman dari Pak Budi Medan itu. Uh, kontak-kontakan uh, via IG kemudian beliau ngasih lidah buaya berbadensis ya jadi di sini saya akan unboxing <laughs> unboxing kiriman dari Pak Budi Medan Alhamdulillah terima kasih ya Pak Budi semoga uh, yang pemberian ini dapat bermanfaat buat saya dan semoga Pak Budi dilimpahkan rezeki kesehatan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oke, okay, ini nanti kita unboxing, kemudian kita lihat. Kemudian, uh, saya akan ada sedikit tips. Uh, saat teman-teman mungkin terima kiriman uh, saat beli online, atau mungkin dapat kiriman dari teman uh, atau lain sebagainya, tips dan langkah-langkahnya, kemudian cara menanam, kemudian perlakuan, perawatan, hingga lidah buayanya menjadi subur dan tidak mati, atau busuk, atau kering. Oke. Okay. Terus ikuti langkah-langkahnya Dan sampai akhir ya Oke teman-teman Ini kita buka terlebih dahulu Kiriman dari Pak Budi Medan Terima kasih Pak Ini nah, Bungkusnya bagus juga ya Jadi memang kalau lidah buaya itu ya gariskan patah kemudian kalau patah nanti ada airnya yang keluar jadi kalau kardusnya itu tidak dilapisi kertas atau mungkin apa namanya eh, plastik itu airnya kemana-mana membasahi kardus kemudian bisa sampai ini ya, apa membasahi paket yang lain juga? Kalau tidak dibungkus dengan baik, ini pisau saya yang kurang tajam. Teman-teman, oke, ini alhamdulillah kita bongkar. Tara. Dikasih banyak banget sama Pak Budi ini ya. Ini Ini kondisinya masih agak basah jadi kemungkinan sama Pak Budi habis dicabut langsung di ini apa namanya dikirim tapi enggak apa-apa. Ini Insya Allah kondisinya juga sehat semua. Tapi perakarannya memang kurang sehat ini ya. Tapi Insya Allah ini nanti bisa kita tanam semua. Oke. Okay. Oke. Okay jadi kalau teman-teman mungkin eh, Habis beli online atau mungkin eh, dapat kiriman dan lain sebagainya jika dapat seperti ini ini yang pertama kita siapkan medianya ya karena ini kan belum ada medianya jadi media yang bisa kita siapkan itu bisa campuran antara sekam tanah pasir pupuk perbandingan satu banding satu banding satu itu teman-teman kemudian untuk polybag yang kita gunakan bisa disesuaikan dengan ukuran dari lidah buaya itu sendiri Nah ini bisa seperti ini bisa agak besar Ini bisa kecil atau sama pun juga tidak apa-apa Kemudian penempatan itu sebenarnya penempatan tanaman lidah buaya ini itu langsung dipanasan full itu tidak apa-apa Mungkin ada yang khawatir ya Kak kalau nanti warnanya jadi coklat itu tidak apa-apa ya Itu adalah proses adaptasi Jadi tidak usah uh, khawatir Itu bisa uh, Seminggu dua minggu kurang lebih Warnanya akan coklat Itu tidak apa-apa ya Tapi ada juga yang ditaruh di teduhan dulu Sehari atau dua hari Kemudian dikasih panasan itu juga tidak apa-apa Jadi bisa dua hal itu Tapi juga ter tergantung Lokasi teman-teman juga ya Ada yang di teduhan malah jadi busuk uh, Kemudian ada yang dipanasan, malah tidak terawat dan lain sebagainya. Itu kembali lagi ke teman-teman, tapi perlakuan minimalnya itu tadi bisa ditaduhan, bisa langsung dipanasan, jadi bisa semua. Nanti ya, teman-teman, untuk penyiraman juga bisa setiap hari, bisa dua hari sekali, tergantung kondisi medianya. Kalau medianya nanti pas eh, di keseharian, kok sudah masih basah, itu tidak perlu disiram, tapi kalau udah agak kering. Jadi terlihat agak lembab, itu bisa disiram ya, itu teman-teman. Oke, itu tadi ya, sedikit review unboxing dari Pak Budi Medan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budi. Semoga ini nanti bisa subur dan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan orang-orang di sekitar saya. Alhamdulillah ya, ini sudah tertanam semua. Ini cukup banyak. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Alhamdulillah. Jadi memang saat kondisi seperti ini masih terlihat pada hijau semua dan ini nanti kita akan amati di beberapa minggu berikutnya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, kita pengamatan ini kondisinya pada coklat, ya. Rata-rata coklat ini malah terlihat mengerikan, hmm. tapi tidak apa-apa, ya. Insya Allah, ini nanti juga akan sehat. Kita tinggal sabar menunggu dan merawatnya. Ini kondisinya sekarang seperti ini. Oke nanti kita amati di waktu berikutnya Oke pengamatan Oke kalau kita lihat Ini sudah ada mulai hijau ya Walaupun masih ada yang terlihat coklat Itu tidak apa-apa ya untuk gulma-gulma seperti ini ya bisa kita jabut kita hilangkan ini ya jadi salah satu contoh sudah hijau insya Allah kalau udah hijau seperti ini dia perakaran udah bagus tinggal kita rawat aja kalau yang masih coklat itu enggak apa-apa ya ini ada yang masih coklat, itu enggak apa-apa. Karena ini kondisinya kan dari awal langsung kita taruh di tempat yang panasan ya. Itu enggak apa-apa. Kalau kondisinya ada yang melengkung, ya bisa kita potong juga ya. Kita kurangi pelepahnya. Nanti dia juga akan tegak. itu oke teman-teman kita coba amati di minggu terakhir nanti ya semoga nanti udah mulai hijau semua oke oke teman-teman ini kita pengamatan di hampir satu bulan ya sekitar 26 hari kurang lebih teman-teman ya Alhamdulillah sudah mulai terlihat pada hijau. Jadi kalau dilihat dari kondisi pada hijau seperti ini kondisinya sudah mulai beradaptasi. Jadi insya Allah kondisinya sudah sehat ya. Beda kalau yang ini kemarin posisinya di situ terus itu ada kotoran hewan. Apa ya kucing kalau nggak salah. Jadi korek jatuh terus saya tanam kembali. Jadi ini masih coklat ya. Kita coba. Uh, sedikit bongkar untuk kondisi yang sudah hijau, itu perakarannya seperti apa ya? Kita coba bongkar, kita cek, kita cek. Bismillah, tuh agak susah. Sebentar, kita coba lihat. Oke, okay, ini ya. Di perakarannya juga sudah bagus. Perakarannya sudah bagus. Tapi ini ada apa ya? Kayak coklat-coklat. Saya agak khawatir ini kena busuk ya tapi semoga aja nggak papa nanti kita coba saya rawat lah insya Allah semoga subur amin oke okay, teman-teman itu tadi informasi pertama dari unboxing kemudian step step uh, step by stepnya jika mungkin teman-teman habis beli tanaman lidah buaya kemudian bingung cara penanamannya ya sudah saya step by step-nya di awal. Kemudian jangan khawatir kalau kondisinya lidah buayanya menjadi coklat atau seperti apa. Kemudian jangan khawatir kalau langsung dipanasan. Ini alhamdulillah kondisinya sekarang udah sehat ya. Jadi ini sebagai gambaran jadi kurang lebih seperti itu. Ini posisinya lidah buaya Barbadensis Alhamdulillah, dikasih sama kenalan-kenalan dari Medan, ya Pak Budi. Alhamdulillah, terima kasih, Pak Budi. Ya, oke, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.